Ini proses pembuatan kopi. Ini kopi jangan sampai lewat garis ya. Lihat ya, perhatiin ya. Ini sebelum kita masukin ke grup head, ini jangan lupa di flush dulu, tekan ke bawah. Sebentar aja, oke. Okay. Habis itu kita masukin. Umumnya harus setelah kita tekan brew, waktu yang dibutuhkan itu 24 sampai 27 second. Nah, ini sekiranya sudah cukup, jangan lupa kenetralkan. Ini jangan lupa dibuka. Habis itu di flush lagi. Biar kotorannya keluar, kita perhatiin tuh. Kalau bisa lagi, ini dibersihkan lagi biar tetap bersih. Terus kalau kita mau steam, ini diakin ke atas. Kita perhatiin indikator dari sini. Kalau lampunya masih menyala, ini berarti masih heating. Tunggu lampunya madam atau lihat dari termometer. Nah, ini udah siap ya. Kita lihat ya, ini lampu udah mati. Sebelum masukin ke steam, biasakan ini flush dulu sekali. Habis itu kita keluarkan. Ini baru boleh masukkan susu. Untuk semburan awal, jangan lupa kita buang dulu uapnya sekali. Agar keluar air pertama itu sangat banyak. Jadi kita harus keluarkan terlebih dahulu. Nah, ketika anggaplah ini steam sudah selesai. Ketika kita pengen buat kopi lagi, ini jangan lupa dinetralkan. Ini ke tengah. Ini uap sisa tadi, jangan lupa dikeluarkan lagi. Sampai habis. Nah, ini ketika habis, ini jangan lupa dimatikan lagi. Ini dikeluarkan pipanya. Hati-hati, pegang di karet ini, oke? Okay? Habis itu kita pancing dengan seperti ini. Ini gunanya untuk proses penurunan suhu. Cukup sekali aja. Tunggu sampai lampu indikator ini menyala lagi. Itu tandanya kita siap menggunakan kopi lagi. Sekian.